Ya pemirsa, H-7 Lebaran jalur Pantura mulai ramai pemudik. Melintasi kawasan Cirebon, pemudik diimbau mewaspadai kondisi jalan berlubang dan titik rawan macet, terutama pasar tumpah. Kemacetan panjang terjadi menjelang pasar tumpah Tegal Gubuk jalur Pantura Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, salah satu titik rawan macet setiap arus mudik. Banyaknya pedagang yang berjualan di bahu jalan membuat arus lalu lintas macet hingga 3 km. Macet diperparah dengan banyaknya warga yang berburu baju lebaran dan angkutan umum yang berhenti sembarangan. Namun mulai Sabtu, polisi akan melarang pedagang mangkal di badan jalan untuk mencegah macet. Mana, Bu? Ada tempat sih di dalam, tapi kepengennya di ini di depan. Enggak, udah dulu sampai sekarang enggak ada bahaya. Pemudik motor Rabu pagi mulai terlihat melintas di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat, mudik lebih awal menghindari macet. Pemudik diimbau mewaspadai kondisi jalan bergelombang dan berlubang yang bisa membahayakan keselamatan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan.